Gak apa-apa, duduk aja, Bu. Ibu yang baking yang pertama ini Teh Elvi kan ya, malah Arfi itu ya. Ibu yang ini tidak ada, sudah. Ibu tiup dulu saja. Kalau mau di langsung saja. Iya di sini saya ibu supaya lebih aman untuk orang. Saya pertanyaan. Pertanyaan. Ya silakan. Iya. Tidak ingat sama sekali. Tidak ingat. Kalau merokok, mulai merokok setiap hari. Masih ingat tiba umur itu, mulai kapan itu? Mulai umur berapa? 15 tahun. Setiap hari itu Pak. Ya, tidak. Bulan Maret. 26 Maret. Kira-kira pernah Pak? 2015 ya? Ya, kira-kira pernah. Kembar Ibu ya? Iya. Di ADP nama siapa Ibu? Yang kakak yang mana? Yang kakak sama, pada papa. Ya. Yang kakak siapa ADP nama? Muhammad Al-Fikran, makasih. Al-Fikran. Kalau yang ini? Muhammad Al-Fikri. Siapa yang mbak tolong waktu melahirkan di Ibu? Di dokter, melahirkan di rumah sakit. Oh, di rumah sakit, dokter kandungan? Patau rok elektrik. Iya. Dokter apa? Waktu Ibu ada melahirkan di Ade, ada komplikasi begitu apa ada pendarahan atau kejang atau apa? Tidak? Tidak. Normal dorongan Ibu? Iya. Ini saya berada di Toto Selatan yang disurvei oleh tim Dirkesnas di bawah koordinasi Pak Novian. Di sini terlihat pemandangannya sangat indah, sawah-sawahnya. Sawah di Toto Selatan di sore hari ini terlihat sangat indah sekali. Pemandangannya indah. Sore Pak. Ya, sore. Di mana mereka? Enggak dihantar Pak. Ini sepeda motor ini orang-orangnya kemana Pak? Belakang atau? Oh ke belakang. Sekarang sudah. Oh sekarang ke belakang. Oke.
desanya. Kantor desanya yang mana, Pak? Ini kantor desanya. Oh, itu kantor desa. Kantor desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila, Kabupaten Boyolali. Itu dia orangnya. Ciri khas di Gorontalo ini, di banyak desa selalu ada sapi. Jadi memang Gorontalo ini rupanya penghasil sapi, pengekspor sapi ke provinsi lain. Ini terlihat di sini sebuah rumah, di belakangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekor sapi. Dan kelihatannya mereka memberi makan dengan batang pisang. Tinggalkan ku sendiri.